Oke, pada video kali ini saya akan memberikan cara terbaru untuk mengatasi browser Opera Mini tidak bisa mendownload video. Jadi muncul error seperti ini. Untuk mengatasinya, jadi cara untuk mengatasinya di sini yang bisa kita lakukan adalah kita buka di pengaturan ini, di logo Opera ini, lalu pilih unduhan. Nah, di sini kita pilih di bagian titik-titik tiga ini, kemudian kita pilih pengaturan. Nah, di bagian ini ada folder unduhan ya. Kita pilih, pastikan di sini space atau kapasitas dari penyimpanannya tidak penuh. Jika kapasitasnya penuh, maka dia tidak bisa menyimpan file-file yang akan di-download. Jadi kita harus pastikan juga penyimpanan di internal HP-nya. Nah, di sini tertera 17,58 GB kosong. Artinya tidak ada masalah dengan penyimpanan. Selanjutnya, kita ke step untuk cek browsernya terlebih dahulu. Kita buka di Google Play Store. Lalu di sini kita cari Opera Mini. Nah, di sini kita pastikan aplikasi browsernya itu sudah update ya. Jadi, jangan menggunakan versi yang lama, gunakan versi yang terbaru. Jika sudah, kita ke step selanjutnya, yaitu di sini kita menggunakan VPN ya. Kita bisa download misalnya ini, lalu kita install. Jika sudah diinstal, kita buka langsung, kemudian kita sambungkan di sini ya. Jika sudah tersambung, selanjutnya di sini kita buka kembali browser Opera-nya dan kita lakukan download ulang. Biasanya untuk masalah koneksi tidak terproteksi itu bisa diatasi dengan menggunakan server dari VPN ya. Nah, jadi cara itu bisa dilakukan. Dan cara terakhir yang bisa dilakukan adalah kita hapus data dan cache browsernya. Kita tahan aplikasi Opera Mini-nya, lalu kita pilih info aplikasi. Kemudian kita pilih di bagian penyimpanan dan cache. Lalu kita hapus penyimpanan ya. Seperti ini, lalu kita hapus. Dan dia akan kembali ke setelan bawaan Opera-nya. Seperti ini, barulah kita lakukan download lagi. Menggunakan VPN atau tanpa VPN. Jadi cara ini bisa dilakukan. Oke, semoga bermanfaat. Jika ingin bertanya silakan komentar di bawah. Sampai jumpa pada video selanjutnya.